Desa Wates, Kecamatan Ngabu, Kabupaten Kediri, demi masa depan perairan dan lingkungan hidup yang lebih baik, kami mengucapkan salam lestari. Salam lestari. Pak Lurah dan Pak Camat ikut bersih sungai. Saya sangat senang ini melihat kegiatan seperti ini. Jadi nanti bisa dikembangkan ke lain desa. Sebenarnya itu jaring nyamuk, tapi dibuang oleh mereka-mereka yang tidak mau buang sampah gitu ya. Pak Tres Bupati. Pak Hadi Sutrisno. Rin nanti nyalokne kepala desa niku ujiane bareng Pak Tres. Lokal panjenengan. Nggih. Sing mriku mboten dadi sing kula dadi. Alhamdulillah. Panjenengan pun pirang puluh tahun, Pak? Dari 86. 40 tahun, Pak. 30. Tapi selang dua periode. Istirahat ngoten. Nggih. Kita dengan Pak Kadesnya Pak Patus nggih Pak ya. Ini dengan Pak Kades Pak Patus guys. Ini mau lakukan bersih sungai di kali Mantren. Ya, ini penggagasnya adalah Pak Kades. Ya. Ya, gimana kan? Sangat-sangat bagus kan untuk membersihkan sungai ini dan Pak Kadesnya mau ikut serta dalam pembersihan ini. Yuk kita dukung Pak Kades. Ya. Pak Tres nggih. Pak Tres. Ayo kita ikuti. Sungai bareng dukung. Thank you.
Om, Om. Tali kotang. Video kan. Dengan Pak Camat, guys. Pak Camat Wates. Pak Camat Wates Pagu. Oh, Pagu. Oh, Pagu. Camat desanya Desa Wates. Desa Wates. Camatnya Pagu. Ya, Pak Camat Pagu. Bilang salam lestari. Salam lestari. Salam lestari. Salam lestari. Salam lestari. Salam lestari dong. Salam lestari. Wah. Untuk anak cucu kita jaga sungai kita jaga, kita rawat bumi kita agar tetap lestari. Ya ini patut kita contoh, guys, Pak Camat kita ini, guys, dengan Pak Lurah kita langsung terjun lapangan membersihkan sampah di sungai bersama warga sekitar dan beberapa komunitas di Kediri Raya.